atas nama keluarga Leasa Afrat menyerahkan jenazah almarhumah Mariana Indro Afrat Leasa kepada majelis jemaat Kristen tua untuk melanjutkan acara pemakaman di hari ini. Sebagai pimpinan gereja Jemaat GPM Tuhan, kami menerima jenazah almarhumah Mariana Indro Afrat Leasa untuk selanjutnya disemayamkan di gedung gereja Maranatha dalam rangka kelanjutan kebaktian pemakaman dan secara khusus untuk akta pernikahannya sebagai pengasuh GPM Tuhan.
dan sangat dibutuhkan iman untuk kita menuju ke depan rencana-rencana Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan ayo mengungkapkan perjanjian iman dalam kata cinta ini. Kita
pengabdian yang kita lakukan dalam Tuhan bagi Tuhan dalam pelayanan yang semakin baik sebagai pengasuh maupun berbicara tentang dalam persoalan pelayanan pernah kita dirus dan dalam beribu dan beribu juga saat ini masih menjadi pengurus rutin di semakin mengurus pelayanan yang terbuat di semasa 2020-2025. Sebagai gereja, kami menyatakan penghargaan dan juga terima kasih yang seterusnya bagi Allah Tuhan dan keluarga dalam seluruh panggilan tugas yang telah dilaksanakan.
melintangkan. Tanpanya kami tak pernah mampu menghirup udara kehidupan, mengalami nafas dunia. Terima kasih untuk cintamu yang kau berikan. Kami Bungce bersama dengan kedua anak Ati dan Sylvie sebagai tanda cinta kasih sayang. Kami persilahkan suami terkasih, kedua anak terkasih untuk meletakkan setangkai kembang pasi. Kesempatan diberikan kepada keluarga untuk menatap wajah almarhumah, dan setelah itu prosesi